kecil atau tidak akan dalam apa dengan karya saya. Kalau aku sih masih merasakan ada ya, artinya sedang berjuang keras melawan haki. Ya, satu sisi karya saya sudah menikah, satu sisi perasaan tidak cukup. Jadi di sini alasan salah satu alasan keluarnya beliau itu adalah sedang bergumul dalam hati ya. Artinya satu sisi kalau diterus-terusan rasa cinta ini tidak bisa terkontrol. Sedangkan satu sisi juga di sini seorang Arya Saloka memiliki istri. Jadi di sini ada pergumulan hati dan berusaha dia itu untuk menghindari ya perasaannya. Si A ini menghindari perasaan terhadap A juga. Jadi saling menghindari, tapi namanya hati tidak bisa berbohong ya. Di sini ada berusaha untuk menghindar tapi tidak bisa. Pasti masih ada. Berarti dalam hati Amanda Manopo masih mengingat sosok Arya. Kenangan terindah itu pastinya nggak bisa ya, nggak bisa dilupakan ya. Kenangan terindah mereka itu tidak pernah bisa terlupakan. Yang ada justru sekarang, kau terlalu mencintai, menyayangi akan sakit pada waktunya. Karena posisinya si AS ini kan sudah memiliki istri ya. Jadi di sini ada rasa sakit hati dan lama-lama kalau orang mencintai yang sudah memiliki seseorang itu akan sakit pada waktu. Nah di sini aku merasakan aura kesakitannya, makanya memutuskan untuk break dulu sementara ya untuk menyeimbangkan hati. Ya ada usaha untuk menyeimbangkan hati, ada tidak bisa di sini cenderung menghindari konflik yang ada antara kedua belah pihak. Berarti dalam arti Amanah Manopo belum bisa move on dari Arya Saloka. Kalau dibilang move on, sepertinya tidak. Ya, kenapa aku bilang tidak? Karena di sini berkat dari AS ini, karir dia semakin memuncak. Ya, bahkan dengan gosip yang ada, semakin menumbuhkan rasa kasih sayang dan rasa cinta di antara kedua belah pihak. Ya. Jadi kalau untuk dilupakan itu kayaknya sulit karena di sini mereka meniti karir berdua sama-sama dari nol dan besar sama-sama juga mereka besar berdua. Artinya di sini segala sesuatu yang dilakukan dari nol sampai berhasil berdua itu akan lebih sulit untuk dilupakan daripada yang cenderung bertemu ketika sudah sukses ya. Jadi ini memang chemistry-nya dapat, perasaannya juga dapat dan juga di sini namun terhalang ya. Namanya juga AS ini kan sudah beristri terhalang ya, terhalang oleh sesosok seseorang yang ada di hati AS. Ya untuk AS Saloka seperti apa nih? Masih bisa move on atau masih terikat dengan Amanah Manopo? Saat ini ada rasa kehilangan yang aku lihat dari AS ya atas keluarnya AM ini dari seri tersebut, film tersebut, karena ya itu tadi mereka membangun semua karirnya sama-sama dari nol, besar juga bareng-bareng, tiba-tiba sedang enak-enaknya menikmati masa-masa indahnya kok terus menghilang ya ataupun pergi. Ini ada rasa kehilangan jelas banget di sini. Aku bisa merasakan aura kehilangan dari seorang AS terhadap AM ya. Dan di sini juga rasa kesepian dan rasa seperti apa ya, bingung gitu, kebingungan ya, lebih kepada bingung dan seperti orang kehilangan kosong. Dalam arti di setiap hari lokasi syuting Arya Saloka ini selalu mengingat sosok Amanah Manopo. Jelas mengingat itu jelas pasti ya, karena ini karirnya bareng-bareng dan di sini juga kehilangan sosok AM ya pasti, karena di sini aku lihat rasa cinta itu tumbuhnya, rasa sayang tumbuh dan juga di situ mereka dari nol meniti karir bareng-bareng sampai dengan sukses. Jelas ini lebih sulit di rumah jenisnya dapat sedang-sedang ini sambil menyambung dari satu tadi ya, semuanya ini berkaitannya dengan karir dan money dan hati, ini komplit banget. Sampai kapan Arya Saloka bisa move on?
AM ini memiliki pasangan. Artinya sama-sama sudah memiliki keluarga ya di sini. Karena di sini ada hati yang berdua. Enggak bisa jelaskan lebih lanjut karena di sini kalau aku melihat hubungannya itu bukan sekedar dari partner ya, tapi sudah berdua hati dan juga di sini lebih cenderungnya lebih kepada lebih dalam sih hubungannya. Jadi ini yang susah. Dan aku juga susah menjelaskan lebih dalam banget hubungannya. Untuk jodoh mana menempuh kapan nih waktunya? Sebenarnya dia itu kan berdekat dengan beberapa orang ya, tapi pada akhirnya juga tidak bisa menjalin hubungannya ya. Karena dia masih tertanam satu orang di hatinya dan tidak bisa berubah. Dan seperti yang aku bilang tadi di kartu sebelumnya, hubungan mereka ini bukan hubungan yang biasa ya, ini ya. Mendua hati, aku tidak bisa jelaskan di sini. Biar waktu yang akan bicara dan membuktikan. Karena kalau aku sudah melihat sih sebenarnya hubungan yang mereka sedang jalani hubungan lebih dekat. Nanti suatu saat di tahun ini semuanya akan terbukti dan terbukti. Ini yang terakhir nih, apa yang harus mereka lakukan berdua nih? Kan hubungan mereka terbatas dinding nih. Asal kau udah punya keluarga, Manapun juga ibadah kan beda agama juga nih. Seperti apa nih yang mereka lakukan? Jujur itu akan lebih baik ya, daripada bohong tapi menyakiti diri sendiri. Ya, di sini balik lagi kepada kedua belah pihak. Lebih baik jujur daripada menutupi keburukan demi kebaikan. Nanti lama-lama. Terima kasih. Oke.